Ikan lele setelah disortir baiknya dipuasakan sehari, dua hari, atau bagaimana? Di video kali ini saya akan bahas secara detail tentang cara mempuasakan ikan lele. Bagaimana cara mempuasakan ikan lele, kapan waktunya, dan berapa lama waktunya? Tonton video ini sampai selesai, jangan di skip-skip agar kalian paham dan tidak salah paham. Aturan puasa bagi ikan lele itu tergantung ukuran ikan lelenya dan apa yang mau kita lakukan. Mengganti air kolamkah, melakukan pemanenan, ataukah melakukan penyortiran? beda segmen budidaya itu juga beda perlakuannya di segmen pembenihan kita mengurus bibit lele ukuran kecil kalau mau mempuasakan jangan terlalu lama di segmen pendederan kita mengurus bibit lele ukuran sedang sementara di segmen pembesaran kita mengurus ikan lele ukuran besar semuanya memiliki aturan yang berbeda-beda termasuk dalam cara mempuasakan ikan lelenya berikut ini uraian penjelasannya yang pertama mempuasakan ikan lele ukuran kecil di segmen pembenihan jika kalian bergerak di segmen pembenihan larpa lele biasanya dipuasakan apabila mau melakukan pergantian air kolam, pemanenan larpa lele ataupun penyortiran larpa lele. Lalu berapa lama waktunya? Biasanya saya menerapkan waktu minimal 8 jam sebelum melakukan pemanenan dan penyortiran, larpa lele pasti saya puasakan dan 6 jam larpa lele diistirahatkan setelah kita melakukan pemanenan dan penyortiran. Kenapa larpa lele harus dipuasakan minimal 8 jam sebelum melakukan pemanenan dan penyortiran? Sebab 8 jam lama pencernaan larpa lele bisa mencerna makanan dengan sempurna agar larpa lele tidak muntah pada saat dipanen dan disortir lalu kenapa kita perlu mengistirahatkan larpa lele minimal 6 jam setelah melakukan pemanenan dan penyortiran sebab dalam 6 jam ini larpa lele perlu memulihkan tingkat stres seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya jika ikan lele setelah dipanen atau disortir itu pasti akan stres maka dari itu jangan terburu-buru memberikan pakan biarkan ikan lele pulih dulu dari Stresnya. Berikut ini adalah tabel aturan cara mempuasakan larpa lele di segmen pembenihan. Cara mempuasakan ikan lele ukuran sedang di segmen pendederan. Jika kalian bergerak di segmen pendederan ini juga sama. Biasanya bibit lele dipuasakan sebelum melakukan pemanenan dan penyortiran. Lalu berapa lama waktunya? Biasanya saya menerapkan waktu 12 jam sebelum melakukan pemanenan dan penyortiran bibit lele dan 8 jam bibit lele diistirahatkan setelah melakukan pemanenan dan penyortiran. Bibit lele yang saya terapkan sistem ini mulai dari bibit lele ukuran 45 cm ke atas karena bibit lele ini perutnya sudah besar serta porsi makannya pun cukup banyak. Kenapa bibit lele ukuran 45 cm ke atas harus dipuasakan minimal 12 jam sebelum melakukan pemanenan dan penyortiran? Biasanya dalam 12 jam pencernaan bibit lele tuntas mencerna pakan yang dimakan agar bibit lele tidak muntah pada saat dipanen dan disortir. Lalu kenapa kita perlu mengistirahatkan bibit lele minimal 8 jam setelah melakukan pemanenan dan penyortiran? Sebab setelah dipanen dan disortir, bibit lele pasti stres. Mereka butuh waktu minimal 8 jam untuk pulih dari stres. Berikut ini tabel aturan atau cara mempuasakan bibit lele di segmen pendederan. Yang ketiga, cara mempuasakan ikan lele ukuran besar di segmen pembesaran. Jika kalian di segmen pembesaran, aturan mempuasakan ikan lele itu tergantung apa pakan yang kalian berikan. Pakan pelet pabrikan kah? Ataukah pakan alternatif daging seperti emon rebus? Untuk ikan lele yang dibesarkan dengan pakan pelet, biasanya dipuasakan 15 jam sebelum dan 10 jam sesudah melakukan pemanenan dan penyortiran. Sementara ikan lele yang diberi pakan alternatif daging, umpamanya pakan alternatif emon rebus biasanya dipuasakan sehari semalam dan 12 jam setelah melakukan pemanenan dan penyortiran. Kenapa bisa beda? Karena pencernaan ikan lele yang makan pakan alternatif biasanya cukup lama mencerna ketimbang pakan pelet pabrikan. Pakan alternatif jenis daging cukup awet berada di dalam pencernaan ikan lele. Hal ini perlu kita lakukan semata-mata agar ikan lele tidak memuntahkan pakan pada saat dipanen dan disortir. Begitupun setelah dilakukan pemanenan dan penyortiran, ikan Ikan lele perlu kita puasakan, mengingat ikan lele pasti stres setelah dipanen dan juga setelah disortir. Berikut ini tabel aturan atau cara mempuasakan ikan lele di segmen pembesaran. sekedar catatan saja dari saya untuk kalian jika ikan lele tidak dipuasakan atau dipuasakan tapi hanya sebentar sebelum melakukan pergantian air kolam pemanenan dan penyortiran biasanya ikan lele akan memuntahkan pakan sementara jika ikan lele terlalu sering memuntahkan pakan biasanya ikan lele akan terkena penyakit gagal usus ikan lele mati dengan ciri-ciri perutnya kembung berwarna kuning berwarna merah ataupun lebam catatan yang kedua jika ikan lele terlalu lama dipuasakan juga kurang baik karena bisa memicu kanibal dan saling serang satu sama lain setelah dilakukan pemanenan dan penyortiran, disinilah perlunya kita paham akan waktu. Mempuasakan ikan lele, mohon diingat, ini aturan yang saya terapkan di kolam saya. Mohon maaf jika cara saya ini berbeda dengan cara kalian. Walaupun kalian tidak mengadopsi cara saya, semoga kalian paham cara mempuasakan ikan lele berbagai ukuran agar tidak terjadi masalah.